Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sore hari ini live pertama kali saya di Pasar Boswesen, Pasar Ikan ya. Yang selama ini saya sering live di pasar di sebelah sana. Jangan bilang. Sekarang live di Pasar BSSN di tengah-tengah penjual ikan. Mas, namanya? Siapa? Muhajir. Muhajir. Ini pegang ini biar kelihatan ganteng. Nama saya Muhajir. Ikannya apa saja nih? Ini ikan batu-batu namanya di sini. Ikan batu-batu ya? Ya, ikan ini karang. Kerapu ya? Berapa harganya ini, Mas? 100 saya satu tempat. 100 satu tempat ya? Isinya berapa ini? Ada yang 10, ada yang 11. Ada yang 10, ada yang 11 ya? Tergantung beratnya ya? Ya. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Khususnya warga Kota Sorong yang saat ini kehabisan stok ikan. Datang saja langsung di Pasar Boswesen. Ya, Pasar Boswesen. Ya, di sini tersedia banyak ikan. Tidak hanya ikan kerapu. Di belakang saya juga ada Om lagi membetul. Bapak Warung. Potong-potong ikan ya. Mantap. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja berada? Ini bersama Om siapa tadi namanya? Muhajir. Om Muhajir, sendirian aja? Iya, Rahman Mas, di rumah. Masih di rumah. Masih di rumah ya? Oke. Okay. Sedikit lagi sini. Terima kasih Pak Bos. Saya putar-putar dulu Bos ya. Oke. Ya, sahabat. Survei dulu. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja berada? Masih di Pasar Boswesen. Di ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini ketemu para pembeli nih, Pak. Baru Pak Haji. Beli apa ini, Pak? Agak kasih ini, Pak, biar kelihatan ini ada di yang ngomong banyak di ibunya ya, baru ibunya. Oke lah kalau begitu, saya menuju kamera dulu, Pak ya. Enak nih. Oke. Selamat berbelanja. Ketemu kita di pinggir jalan di Pasar Ikan ya. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada? Bisa. Terima kasih untuk Kulitube Indonesia yang sudah nonton live saya di Pasar Ikan Jembatan Puri Kota Sorong. Sorry. Pasar Ikan Boswesen. Salah ngomong. Biasanya di sana, sekarang di sini. Mohon maaf, di Pasar Ikan. Boswesen Sorong. Ini bersama Om siapa ini? Om Oleng. Om Oleng. Om Oleng. Lihat kamera Om Oleng. Om Oleng lihat kamera nih. Ya. Ya, sapa buat sahabat-sahabat semua yang ada di seantero Indonesia ya. Sudah ada banyak penonton ini. Ya, sekali lagi saya berada di Pasar Boswesen, Pasar Ikan Boswesen. Dan kalau diberi kesempatan nanti kita akan live potong ikan tuna ya. Berapa kilo ini Pak rencana ini Pak? Ini 32. 32 kilo, waduh rek, besarnya, besar sekali ini. Besar sekali ya. Ya, terima kasih. Saya mau ngecek dulu modulasi. Sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, mohon informasinya apakah suara saya kedengaran. Mohon mungkin bisa dikomen apakah suara saya kedengaran ya. Kalau kedengaran ya alhamdulillah. Kalau tidak saya akan memperbaiki mic saya. Halo, tes 1, 2, 3. Ya, untuk warga Kota Sorong khususnya ya, atau warga yang ada di Sorong Raya, kalau kebetulan ada di Sorong dan apa kehabisan ikan di rumahnya, bisa langsung ke Pasar Ikan Boswesen Sorong. Saya mau jalan-jalan lagi nih ya. Oh, boleh, permisi dulu boleh, nanti info ya kalau sudah mau ini ya. Ah, ini dia. Ini kelihatan. Ini Bapak punya jualan ini ya? Ini sana, Jeremy. Mana yang punya jualan? Wah, ini. Ini saya sama kayak gitu. Apakah kelihatan gambar saya? Ternyata enggak kelihatan sedikit saja ya. Kelihatan ya? Ini adalah kerang. Cumi lah, ya jelas cumi ini. Ini cumi. Dan ini siapa ini? Saya mau bicara sama siapa ini? Saya bicara sendiri, saudara-saudara.
ini adalah cakalang ya? Cakalang. Cakalang berapa ini per ekornya ini? Cakalang 40 ribu ya? 40 ribu masih segar, masih matanya masih bening. Ya toh? Warna biru masih cantik ya? Wow, ini cantik kayak orangnya nih. Iya, iya. Ya, sekali lagi sahabat-sahabat saya, di mana saya berada? Saya masih berada di Pasar Boswesen. Jangan sampai salah ngomong ya. Pasar Boswesen. Ini adalah live pertama kali saya di Pasar Boswesen. Mudah-mudahan suaranya bagus. Om boleh pegang ini, boleh Om Meli, biar kita bicara enak Om Meli. Enggak apa-apa toh? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Om pasti jangan menyanyi. Om boleh lihat ini, lihat kamera nih. Sebentar, saya cek dulu berapa orang yang nonton ya. Oke. Ini foto, foto sudah. Sudah ada 7 orang yang nonton Om Meli. Jadi informasikan kepada semuanya yang ada di rumah, khususnya warga Kota Sorong. Yang belum punya ikan segera datang ya. Iya. Segera datang ke sini, iya. Ambil ikan. Beli ikan. Beli ikan murah-murah, mumpung murah ini ya. Iya. Ini ekor kuning ini berapa ini? Ini 70. Ekor kuning 70. Ekor cakalang 40. Hitam cakalang 40. 40 cakalang 40 ya. Tola juga 50. Oh, tola 50. Tola ada 50. Salah omong lagi. Ini kan ekor kuning, jadi ini ekor hitam, ini cakalang. Kalau sana ikan karapu, kayaknya mesti kasih lihat ya, kasih ke depan ya, biar kelihatan ikannya ya. Oke. Halo. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja berada, sedikit lagi ikan tuna besar akan dipotong. Kita akan putar ya kameranya. Yang ada di belakang saya. Om, bagaimana Om? Oh, ada di belakang. Ya. Ya, ini langsung saja sahabat-sahabat saya di mana saja berada. Saya keliling dulu sebentar melihat suasana di pasar ikan Boswesen. Oh, boleh kita putar dulu boleh ya? Nah, pasar ikan Boswesen dan di depan saya adalah cumi-cumi yang dijual. Ini satu tempat berapa ini? Satu tempat 50.000 ya, satu tempat 50.000. Kemudian penjual garopa, ikan garopa, itu satu tempat berapa? Satu tempat 100, isinya bisa 9, bisa 8, kalau beruntung bisa dapat 10. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saya berada, sekali lagi buat Anda yang kekurangan ikan di rumahnya bisa langsung datang ke Pasar Boswesen. Di ini Bapak, di YouTube channel bisa dicek langsung ya. Untuk Anda yang kehabisan ikan di rumahnya bisa langsung datang ke Pasar Ikan Boswesen Sorong. Alamatnya sih gampang lah. Pokoknya kalau datang ke Sorong, Boswesen sebelah mana? Ya di sebelah sana. Datang saja langsung ke sini. Terima kasih untuk Anda yang masih menonton live saya di Pasar Boswesen. Ada banyak ikan di sini. Selamat sore Bu. Ini ada yang bertanya berapa ikannya ini harga? Ya. Iya. Ikan petir selamat dari saya. Iya, memang pasar Boswesen ini unik karena setiap stand memiliki lampu-lampu yang indah. Lampu-lampu yang mantap sehingga ikan jadi terlihat lebih cerah ya. Lebih cerah sekali Saudara. Ikannya mantap-mantap di sini. Kita masih menunggu beberapa saat lagi. Ikan dari Om Lauli akan dipotong ya. Ikan dari Om Lauli akan dipotong. Ini dengan Om siapa ini? Om Udin. Om Udin. Selamat bekerja Om Udin. Ini kita posisi ada di pojokan ya. Di pojokan Pasar Boswesen.
Kalau Anda bisa melihat di sebelah belakangnya Om Udin itu jauh sekali sana ada gereja Emmanuel ya. Nanti benar saya berada di Bos Besen. Oke, terima kasih buat Anda yang masih nonton live saya di Pasar Besen. Om Udin, tolong lihat ikannya, jangan lihat kami ya. Ya, sedikit lagi akan ikan besar dipotong ya. Buat Anda yang suka dengan tontonan potong ikan, bisa langsung nonton secara live ya, sekarang, saat ini ya. Sudah mulai? Oke, kalau begitu saya closing dulu ya. Saya closing dulu. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, saya akan closing di siaran di live pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan tentunya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sekali lagi untuk Anda yang kehabisan ikan di rumahnya, stok ikan, datang saja langsung ke Pasar Bos Besen sore ini ya. Untuk sahabat-sahabat saya yang ada di kota Sorong dan sekitarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya, sampai jumpa di live berikutnya.